What's up geng, bertemu kita lagi pada channel kita Otak Atik Channel ya geng. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya geng. Oke, kali ini kita akan sedikit mereview tentang modifikasi fiction jari-jari ya geng. Ini punyanya Mas Krisna dari Selopuro juga geng. Ini kita review ada di PLTA Jegu Kabupaten Blitar. Oke, tolong spotnya di sana di sangat menawan ya geng. Oke, lanjut ya geng. Ini namanya Mas Krisna ya geng. Oke. Oke, salaman dhisik. Ini dulurku geng ya, iki asline dulurku, aku nyeluwe Mas geng. Iki duwe fiction iki tas kok Jakarta, tuku fiction langsung dimodif koyo ngene iki geng. Iki ndek ini ditukokne knalpot ya geng. Produke KJS Racing Muffler juga, tapi yang P23 sarangan 1/4 helikopter. Nanti kita review cek sound suaranya ya juga ya geng, apakah helikopter. Dan saya bawakan silinder KJS yang segi 6 ya guys, nanti dicoba juga apakah enak. Oke Mas Krisna, untuk motor ini budget modifikasi yang dikeluarkan sekitar berapa Mas? Yang simple ini murah Mas ya, berapa Mas ini sekitar? Di kerumah motor biru, papat seket papat seket papat seket guys, oke guys. Jadi ini ya geng, ini pelek jari-jarinya pesan jadi atau rakit sendiri Mas Krisna? Jari-jarinya oh pesan ini Mas, oh pesan ya, langsung pen plug pokoknya geng. Oke, bagi kalian semua yang punya fiction pengen knalpotnya helikopter, nanti lihat video ini sampai selesai ya geng. Oke Mas Krisna, apalagi ya Mas Krisna, belinya dulu fictionnya berapa Mas ini? Ini kena murah Mas, ini kena mau butuh gitu. Kena mau butuh pada ini. Ini lah kelas ini showroom masih pasarannya 15,5. Yo, geoman biro, 13,5 Mas. Oh siap Mas. Ya. Badi ya. Kok mau dijelas ada badi ya Mas? Badi Mas. Oke, untuk ini catnya apa Mas? Warna apa ini? Hijau apa ini? Meh ijo stabilo, meh ini. Meh yo geng, meh. Ora stabilo meh. Oke. Oh enak dijak mau Mas Krisna nyambung terus geng. Oke. Apalagi ya Mas Krisna? Ini bautnya ini baut probol asli atau imitasi ya Mas? Lah kowe koyo imitasi koyo tapi. Oke geng, sini-sini. Untuk mesinnya ini minimalis ya geng. Dipasangi baut probol yang kayak gini, tapi ini yang variasi yang ada di Shopee itu loh geng. Dengan disupport underbone ya geng. Ah, ini bisa dilipat-lipat ngene kalau cintamu ya geng. Oke. Wis mek ngono kuwi tok tentang modifikasi simple, simple tapi enak dipandang ya geng. Ragate ora oke ya toh. Wis jos nggih gonceng kimcil-kimcil kempolan ning pinggir dalan ngono kalau geng. Oke Mas Krisna. Sudah mungkin dari segitu langsung kita cek sound sedikit ya. Pakai KJS P23 ya geng. Oke, dulu belinya berapa Mas ini? Iki kena 350 Mas. Oh, 350 murah. Murah wis, P23 ya geng. Suarane helikopter, helikopter. Kita cek sound mungkin ya geng. Langsung ini starter cas ya Mas. Oh, starter cas ya. Oke, lanjut sampean starter Mas Krisna. Anjay, kontak nge-lag geng. Aduh. Oke. Untuk suaranya kalau tensioner kayak gini, geng. Coba kita tensioner itu segitu ya geng, kalau digas-gas itu baliknya ter gitu ya geng. Oke, ada yang lihat itu tuh di sote, wah ada yang support juga geng mungkin ya. Iki lek nggih knalpot iki ter ning fiction iki standarnya Mas yo, standar nyel wes nyel ora ora nek obo-obo antai gara langsung ya geng. Oke, sementing normal Mas, normal ya dong gonceng itu kan ora slip-slip gitu geng. Kok langsung dijajal nggih iki ya, iya suarane lek gigi saya keter apa saya ora yo. Oke lanjut tak pinjam ya Mas Kris ini. Oke, buat siap. Review sedikit tentang knalpot KJS.
rodok rene Mas sapa jenenge? Kameramen ya, geng. Iki tim supporte kameramene jenenge Mas Ardi ya, geng. Piye otak-atik channel kurang piye Mas Ardi? Ya ya wis. Ya oke. 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 Loh kok ilang? Oke, kita taruh di sini ya, geng. Ki cantolane sitoke tapi kenceng iki gitu, toke. Heeh. Oh, begitu kan. Ini sing iso ndol sing dhuwur iki lho. Di sing dhuwur iki. Ora apa-apa wis. Jen iki beda iki, selane beda ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing ngene tok. Nggih jajal tok ya, geng. Yo. Oke, Mas Krisna tolong diginikan lagi untuk kita review kembali, geng. Ya Allah, gini lo. Buat tensionernya sama, cuma buat kalau digas kurang tahu ya. Geng. Coba kita gas. Antara P23 keong atau yang seginem itu. Pokoke penak sing seginem kok ya. Yo, suarane enek ngebase bareng ya Mas Kris. Lah iki maine middle. Middle. Jere middle ya, geng. Oke. Mungkin situasine rada enggak mendukung, geng. Hujan iki, geng. Lah iki. Oke, dadi buat sampean yang mau fiksennya helikopter dengan CC standar pakai knalpot yang seginam atau yang keong yang dipegang Mas Krisna ini ya, geng. Nah, tuh. Coba tunjukkan Mas Krisna yang keongnya kayak gimana. Keong kok ngene iki, Mas ya. Lah, iki nutuk. Lah. Ora apa-apa iki udan wis elos iki wis arep bar. Oke, buat gitu yang ingin knalpotnya ker-ker cuma yang dibutuhkan knalpotnya yang segi 6 atau yang keong atau yang gipi sarangan 1/4, geng. Oke. Mungkin dari situ saja, ini sudah hujan. Ya. Oke. Situasi tidak mendukung, badan panas, Mas. Padahal panas dan jilak banyu banjir, mah kakek nandur jipir rambatane kayu dodong. Mbah jembutmu kobong. Tetap di Otak Hati Channel dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.